Ada, wah banyak. Kita panen, bro. Siap, siap. Akhirnya kita menemukan lagi. Yang ada ikan. Ini agak panjang. Yuhu. Ah, dapat. Tolong deh. Polor, tapi pemandangan mantap. Tuh. Oke lur, kita mendapatkan jamur. Ini udah agak sedikit layu ya. Udah agak busuk. Bro, ini ada temannya, bro. Ada, wah banyak. Kita panen, bro. Temannya, bro. Siap, siap. Ini, bro, nih. Mana, bro? Ini, bro, nih, lihat ini mah agak gede, bro. Nih. Oh, ya. Kita panen, bro. Oh, ada 1, 2, 3, 4, 5. Mantap, mantap, mantap. Cari lagi, cari lagi. Akhirnya kita menemukan lagi. Ini jenis jamur apa nih? Kalau di sini disebutnya jamur tanduk uncal ya, karena warnanya itu mirip tanduk penjangan, kawan-kawan. Ini ada satu yang kecil yang agak busuk, mau diambil enggak? Jangan. Mantap, bro. Yang ada ikan. Mantap. Ini jenis jamur bulan, cung bulan. Ini baru mekar kayaknya. Tuh kelihatan. Ah, ini dia nih bebentukannya. Alagen. Alagen. Pare. Oke, kita cabut dulu. Bang Regen Rimba. Lumayan. Kita cari lagi. Panjangnya. Panjang. Kakinya agak panjang. Hiu. Ah, dapat. Mantap, lur. Eis. Cari lagi. Yuk, let's go. Lumayan besar nih, masih segar ya. Satu. Aduh. Semoga dapat temannya lagi. Aduh, gali dulu, gali.
Alhamdulillah. Mantap. Oke Lur, kita cari jalan. Tadi ya. Yuk. Ini banyak bunga pohon angsrep. Pohonnya lalu kita menemukan buah alpukat, avocado. Ini bekas beritnya tikus. Ini dipanah aja ya, menemukan biar dimakan tikus aja. Oh, pohon. Hah? Pohon. Kita menemukan lagi tapi mentah. Ini kemungkinan terbawa angin ya. Ada lagi, satu lagi. Mentah juga. Tidak tahu. Ambil dulu pohon talus, umbi talus ya. Nanti rencananya kita bakar di sana sambil ngopi. Dapat. Menang kan? Cacing unggul. Ini kita menemukan pepengeng. Pepengeng geng ya, Lin. Sekarang apa? Ini berbunyi. Kita rilis aja. Apung. Lur, kawan kita si Regen Rimba menemukan sarang tawon katanya. Lebah odeng. Kita lihat kayak gimana. Kemana jalan aja? Hah? Kuma? Tapi ayah gede kan? Oke Lur, Regen Rimba ternyata menemukan sarang lebah odeng ya. Tapi sayang sekali. Kena tiup angin, nggak kuat dia. Ini bekasnya tuh ada 2 meter lah. Oh ini. Ini kalau dilebarin ini 2 meter ada. 2 meter ada. Ini udah kosong ya. Nah, ini bekas kena tiup angin ya, bisa dilihat dari sini. Masih ada yang hitam-hitam ini. Oh iya betul. Nah, itu tandanya ini waktu kena angin. Ini madunya lagi banyak ini. Keburayot namanya. Ya, soalnya di sini cikasaan kan. Anaknya enggak ada, udah. Amis kan itu. Asaan. Udah enggak manis, coy. Ini mah udah seminggu. Oh, ini. Jadi dia panjangnya dari sini nih. Dari sini sampai ke atas. Sampai sana. Oh. Wah, videonya. Ada yang sisi yang masih putih nih.
ada anak kayaknya tadinya. Nah ini nih ada nih, nah, belum sempat keluar dia, ini jatuh kena angin kayaknya. Woi, ayo. Nih kayu bakar cik yang keangkat tuh. Kita menemukan jamur, tapi jamur ini nggak bisa dimakan. Ah kawan-kawan, ini dia nih. Tahu orangnya apa teh? Teh ini namun agnes seperti segen. Eta tuh fokus ke pencet eta na. Titik lain, titik orang na. Jadi fokus. Nah, deket kan? Itu jenis apa kan? Kira-kira? Gak tahu ini jenis ular apa kawan-kawan. Kecil tapi mematikan. Melilit seperti ini. Apakah ini sejenis ular python? Oh, barera. Ular barera. Ya, lain. Bekas diacak-acak burung elang. Ini penampakannya. Aduh, murag. Hai, 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 hai. Ini habis dimangsa oleh burung elang. Naon euy? Nah, itu penampakan sarangnya ya. Ini di posisi orang tuh, tinggal di kaluhur. Oh. Oke, guys, itu ternyata. Nah. Tuh, ada hitam. Gede pisan ya, woi. Bos awalnya kau hilang. Masih kuat, oi? Masih. Mas-masan je. Gaskan. Kita berpetualang. Aduh. Yeah, hei. Teur. Hampir jatuh, guys. Jalannya licin. Bud. Capek, Bro. Hati-hati, Bro. Rungkat, sayang. Oke, guys. Kita udah nyampe di kebunnya Mang Apud. Mang Apud, ayam Mang Apud. Mana Mang Apud deh? Woi. Woi. Anjing. Si eta euy. Anjing. Hah? Si loba kece berat-beratnya. Mana? Heeh, curang ge di dieu geloba talis mah. Coba lagi situ tuh. Regen rimba. Memuat talis dia lebak padahal di dieu geloba. Tangan talis ukul grapun. Eh, cina orang belum cina di puncak tu si apa di cina muat talus nyawa di dia gelobanya naker cina guys sehat Bang Apud sehat halo kumaha kabar kiewek lulus panen paria kumaha aramis parait oh parait gagal tuh berarti gagal panen cina melak paria pariana parait ngarang ketung wae ngarang
bisnis arang tutung wae cenah arangna cenah awu nu kajadian. Kita lihat pemandangan dari sini. Lihat Masjid Al Jabar di sini kelihatan enggak? Kehalangan. Susah kehalangin sama ini pohon ini. Pohonnya letaknya di sana. Oke guys, kita makin tinggi biar kelihatan pemandangannya. Tadi pas mau berangkat nggak sengaja lewat makam, di makam menemukan ini. Daripada mubazir kan mending di bawah. Pertama-tama kita siapin dulu gelasnya seperti ini. Kalau di alam biasanya kopi hitam lebih mantap. Ini gelasnya gelas gratis ya. Ini nanti sampahnya dikumpulin, soalnya nggak boleh buang sampah di gunung ya. Nanti dibawa lagi sampahnya. Ah, panas sekarang. Mantap lur. Ya, kemana hiji? Oke, thank you. Wah, mau cari kocekan nih. Kocekan lah, syarakan lah. Ya. Kocekan kopi ala reken rimba. Ajis. Mantap tah, harap lu tah, cek kocek. Iya, lur. Nah, kamu di leweng kieu mah cocokna ngabako. Bako cocok ya mas, yang kopi deng ah, mantap. Batuk maji. Mana ini besit anjing melepas ke. Jadi parem guys. Oke guys, kita tutup dulu sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut di selanjutnya. Wassalamualaikum.